Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menyampaikan tiga pesan penting bagi warga masyarakat, khususnya kaum generasi muda, agar Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju ke depan. Di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, saat menghadiri Festival Kebangsaan, Wakil Presiden menyampaikan tiga pesan penting agar bangsa ke depan lebih baik. Yang pertama, Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih, tegas, dan memiliki aturan-aturan yang baik. Kedua, warga masyarakat dan khususnya kaum muda sebagai generasi penerus bangsa harus menguasai ilmu dan teknologi. Dan yang ketiga, di negara ini harus dapat melahirkan banyak wirausaha atau entrepreneur handal dan berdaya saing. Menurut JK, ketiga faktor itu merupakan modal kuat dan harus segera disinergikan sehingga Indonesia ke depan menjadi bangsa yang maju di segala bidang. Jangan sampai teknologi menguasai manusia karena akan berakibat fatal dan kunci kemajuan-kemajuan suatu bangsa dari sisi penggunaan teknologinya. Indonesia memiliki sekitar 450 perguruan tinggi, di mana hal ini merupakan modal kuat dalam penguasaan teknologi. Selain itu, berbagai potensi lain juga tak kalah penting, seperti di bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya, yang harus menjadi perhatian khusus seluruh elemen bangsa. Untuk memacu itu hanya ada tiga hal yang harus bersatu. Pertama, pemerintah yang bersih, tegas, dan juga mempunyai aturan-aturan yang baik. Dengan pemerintah yang baik, itulah yang kita akan pilih. Kedua, teknologi, ilmu yang dia menguasai oleh bangsa. Keempat, entrepreneurship, kewirausahaan, di samping faktor-faktor lainnya. Tapi kita harus menyatukan tiga hal ini, segi tiga ini untuk maju. Saat pemerintah sudah baik, teknologi dikuasai dengan baik, serta dapat melahirkan banyak wirausaha, maka Indonesia akan maju lagi di berbagai sektor. Ahmad Afandi memberitakan dari Malang, Jawa Timur.